Oke, ini ada Epipremium variegata yang var putih. Ini satu pot ini. Nah, ini berapa, Mariski? 50. Ah, cukup 50.000. Daunnya berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 daun dan dia gede-gede. Ini di harga berapa tadi, Mariski? Di harga 350. Sama dengan Mas Riki ya. Nah, ini tempatnya sama dengan Bu Erna, cuma sebelah-sebelahan. Nah, ini koleksinya Mas Riki ya. Mari Riki, Ibu minta izin untuk lihat koleksi ya. Boleh. Oke. Okay. Riki, ini ada kaktus apa? Lilin ya? Kaktus lilin, iya. Nah, ini sudah satu pot gede. Berapa, Mas Riki? Ini dijual 250. Cukup 250. Terus di sini ada kaktus koboi. Kaktus koboi. Satu pot 3 tanaman. Satu potnya 3 batang. Batang berapa, Mas Riki? 150 kalau koboi. Cukup 150. Oke, terus ini ada bidara ya. Bidara, Bidara berapa, Mas Riki? Bidara 25.000. Cukup 25.000. Ini apa toh? Ini cincau bulu. Oh, ini cincau. Ini bisa dibikin cincau beneran? Iya. Oh, yang berbulu tapi ya? Iya. Berapa, Mas Riki? Cincau bulu cuma 15.000. Hah? Cukup 15.000, teman-teman. Oke, terus ini ada anggur. Anggur, iya. Anggur apa, Mas Riki? Ini anggur yang ungu. Oh, yang ungu. Ini ada isinya enggak? Yang ada itu? Belum berbuah tapi... Oh, yang ungu ya. Oke, terus ini apa, Mas Riki? Ini ada Trades Kantia Nanuk. Nanuk berapa ini? Nanuk 25.000. Wah, cukup 25.000. Ini pot besar ya, hitungannya ya. Iya. Oke. Terus kita ke sini ya, Mas. Tanaman-tanaman biasa. Biasa ya. Oke. Ini apa yang ini? Ini masuk nanuk ini juga? Ini jelly. Jelly apa? Sebutnya jelly. Ini bagus ya. Namanya jelly. Ini tanaman hias? Iya, atau herbal? Tanaman hias. Oh, ini berapa, Mas Riki? Tanaman yang sini 25 sama kayak nanuk. Oh, 25 ya. Oh, ini jarang, teman-teman. Oke. Terus ini ada butterfly. Butterfly. Ini masuk kupu-kupu ya. Iya. Coba masukin, digeser potnya masukin seberapa banyak. Oke. Satu pot ini sudah banyak sekali. Ini berapa, Mas Riki? Begini 50.000. Cukup 50 ya? Iya. Oh, cukup 50 loh, teman-teman. Murah ini. Oke. Ini ada waru variegata. Iya. Ini sudah gede, banyak ya. Bonggolannya gede ya? Bonggolannya gede ini. Coba mana kita lihat. Cabangnya udah 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Loh, sudah segede gini ya. Satu pot ya, teman-teman. Nah, ini berapa, Mas Riki? Ini dijual 200.000. Cukup 200.000. Iya. Ini bonggolannya besar. Terus dia banyak cabang-cabangnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak cabangnya. Ya. Oke, terus di sini ada Monstera Borsi ya? Monstera Borsi. Borsi Giana, satu pot berapa, Mas Riki? Satu potnya ini 150. Cukup 150. Oke. Okay. Ini apa, Mas Riki? Itu Golden Sal. Ini berapa ini? Itu 750. 750 ya. Beda sama yang hijau itu lebih murah ya, Mas? Kalau yang hijau lebih murah, iya. Oke. Okay. Terus ini ada... Violin Golden. Ini Violin Golden juga. Ini apa namanya? Nanti kalau lama-lama hijau gini ya memang ya? Cuman tujuan baru Golden gitu ya? Nah, untuk Violin Golden berapa, Mas Riki? Golden sama sih, sama Golden Sal harganya. Masih mahal? 50, maaf. Oke, terus di sini ada... Singonium. Tricking ya? Ini Tricking. Tricking satu pot berapa, Mas Riki? Tricking 50-an. 50 ya, sudah bergerombol dia ya. Mojito. Mojito. Loh, bagus ini. Ini berapa, Mas Riki?
Sama 50 sama kayak Triki. Sama 50. Kita di red sama. Ini, terus ini ada Florida Gold. Oke. Ambil Mas Rizky yang contohnya yang ini Mas Rizky nih. Nah, kita tunjukin ke teman-teman. Nah. Ini min ya? Iya, Florida Gold min. Berapa Mas? Ini 50. Cukup 50.000. Iya. Nah, sudah turun banyak ya. Harganya iya. Dulu mahal banget itu. Harganya turun banget. Iya. Terus ini ada Kadaka Api. Iya. Berapa Mas Rizky yang udah gede? Yang gede gitu 100. Kalau yang ini Lasagna? Lasagna yang kecil gini 50. 50? Ini? Kalau yang gedenya 125. Oh iya beda ya. Oh, ininya sudah kelihatan ya? Udah lebih keriting. Ini cukup 125 ya teman-teman. Iya. Yang kecil 50.000 loh. Nah ini. Terus ini ada gede-gede. Besar sekali. Loh. Hampir setelah pak tangan loh ya, gede nih. Ini gede, memang gede. Jenisnya yang gede ya? Atau kecil bisa besar gitu? Kecil juga bisa besar sebenarnya. Ini juga ada nih yang kecilnya tapi ada gedenya juga. Masya Allah loh. Dari kecilnya sampai gede gini. Hah, ini berapa Mas sebenarnya? Kalau yang ukuran segini 100-an. 100 ya, sudah selebat itu loh. Kalau kecil gini 50. Oke, daunnya sama gede, oversize gede. Oke, oke. Jadi yang kecil 50, yang besar 100. Oke. Terus ini apa ya Mas Rizky? Itu Glorious. Glorious ya. Untuk beda daunnya dia agak lincip ya. Agak lancip sama ngerambat dia. Sama Glorious itu bedanya. Anu ya, ngerambat ya. Ngerambat. Nah, ini berapa nih? 4 daun ya. 4 daun mau ke 5 daun kelima. Itu harganya 350. Cukup 350. Iya, terus ini apa? Itu antarium mangkok ya? Mangkok. Mangkok berapa ini? Itu 800. 800 mangkok memang masih mahal ya. Iya. Oke, ini apa Mas Rizky? Itu Alocasia Scalprum. Alocasia? Scalprum. Scalprum loh ini loh. Ini masih hitam rare ini. Banget. Terus ininya ya, kelihatan kayak anu ya. Ininya hampir sama kayak Dragon Scale ya. Cuma ya namanya alokasi ya, bentuknya juga sama. Tapi ini hitam banget. Oke, untuk ini berapa Mas Rizky? Ini 1,5. 1,5 ya. Memang bagus ini. Oke, ini ada begonia apa? Rex. Rex. Berapa Mas Rizky satu pot? Ini satu potnya 50. Cukup 50. Saya lihat Mas Rizky. Loh, segerombol gede gini. Ini besar ya teman-teman. Ini cukup ukuran 50. Ukuran potnya diameter 20. 20. Oke. Terus ini ada polkadot. Polkadot. Polkadot berapa Mas Rizky? Polkadot 65. 65 dia sudah tinggi. Iya. Terus di bawahnya ada moka. Ada moka. Moka berapa Mas Rizky? Moka sama 65. Sama 65.000. Ini apa yang gede nih? Ini Reginae. Reginae kok bisa gede kayak gini ya? Iya. Ini berapa Lupan ini? Berapa Mas Rizky? 500. 500 loh teman-teman. Susah sekali ya. Oke, kita ke sini. Di sini ada black lipstick. Black lipstick berapa Mas Rizky? Itu 100. Udah turun gede gini 100.000 loh teman-teman. Besar ini daunnya. Oke, terus epifar loh sembunyi. Epifar itu Mas Rizky? Murah. Berapaan? Oke, ini ada epifrenum variegata yang var putih. Ini satu pot ini. Ini berapa Mas Rizky? 50. Nah, cukup 50.000. Mas Rizky nanti bisa online juga ya? Bisa, bisa. Oke, kalau online kan beda nomor teleponnya sama Ibu Erna ya? Iya, beda. Untuk nomor telepon Mas Rizky kalau teman-teman mau menghubungi di nomor berapa? 0859 0859 7372 7372 1633 1633. Jadi nanti kalau teman-teman kan ini apa tahu yang diliput di tempatnya Mas Rizky, nanti teleponnya di tempatnya Mas Rizky ya. Oke. Terus ini ada Cynthia ya Mas Rizky ya. Iya. Ini masuk Cynthia. Hah, segede gini. Cynthia. Nah, kita lihat Mas Rizky. Nah, ini berapa nih? Ini 125. Cukup 125.000 ya. Oke. Okay. Ini harganya sama. Sama. Sama aja, kita tinggal pilih aja.
Oke. Terus ini apa namanya Mas di sini? Ini Calathea ornata. Ornata yang besar sama yang kecil sama enggak harganya? Sama aja sih. Samain aja ya. Yang bisa beli duluan ya beruntung. Beruntung siapa yang cepat ya dipilihkan yang terbagus ya. Iya. Oke, ini berapa Mas Rizky? Kalau yang ornata cuma 100 kali. 100 ya. Ini masih bisa nego atau sudah net? Masih atau bisa nego. Bisa nego ya teman-teman, nego tipis ya. Ini apa? Monstera itu. Ini apa? King apa Gorki ya? Ini kan King, ini paling cuma 150. Cukup 150 4 daun ya. Amazon. Amazon berapa? Ini 50. Oh, cukup murah. Ini sih berapa satu pot 3 daun ya? Ada yang ada yang 2, ada yang 3 ya. Ada 3. Tinggal pilih. Oke. Terus ini bagus ini. Ini belimbing ya Mas Rizky ya. Ini peperomia belimbing. Berapa? Untuk belimbingnya. Ini Mas Rizky ya ini. Nah, berapa ini? Ini paling 50-an. Cukup 50.000, udah lumayan gede ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya ini mutasi ya? Mutasian ini harusnya, cuman enggak jadi, keluar. Enggak jadi. enggak jadi. Balik lagi, balik kanan gerak. Oke, terus ini ada apa ya Mas Rizky merah nih? Ini red cherry. Red cherry. Oke, iya. Red cherry berapa? Red cherry harganya 200. 200.000. Kalau yang ini? Lebih, ini udah punya orang sih kalau ini mah. Kasut kalau kita ini sama ini. Oke, terus ini apa ya? Ini anu ya merpati ya? Pedatum. Pedatum berapa ini? Yang sudah tinggi banget ini? 1,5 ada lah. Ada ya? Berapa Mas sih? Itu paling 400-an. Ini apa ya tengah pinggir ini? Bagus ini untuk ditaruh di pojok. Itu kilo apa? Ini harusnya merah, ini kayak bicolor gitu. Oh gitu terus? Anu ya, cuman balik lagi ya dia. Keluar. Oh. Harga segini, ini 500, ini 2 pohon ini. Biar anu ya, biar rembel gitu ya. 2 pohon gitu, biar ngebulet gitu. Oh iya, cukup 500.000 ya? Oke. Okay. Terus ini ada cebu blue. Cebu blue. Berapa cebu blue manusia? Cebu blue murah. Kira loh. Itu cuma 50-an. Iya, cebu blue cuma 50. Coba lihat deh seberapa. Udah gembel banget, ini mah udah. Nah, sudah, nggak usah. Udah akarnya udah naik ke situ. Udah ke sana kemari. Oke, okay. Ini ada subastatum ya? Ini subastatum. Berapa ini Mas Rizky? Ini 50 paling. Hah? 50. Coba tunjukin sini. Aduh, subastatum segede gini cuma 50.000 loh. Masya Allah. Nah, saya dapat tani sendiri. Padahal tani sendiri jadi bisa murah ya Mas Rizky ya. Oke. Memang kita harus pintar-pintar gitu, kalau enggak dapat apa-apa. Apalagi sekarang lagi susah kan. Susah ya. Teman lagi ngeduk sekarang. Walah, mudah-mudahan ini lagi ya, bangkit ya, lagi ya. Oke, terus ini apa Mas Rizky? Ini Painted Lady. Painted Lady. Nah, ini harganya berapa Mas Rizky? Painted Lady harganya 250. Ini cukup 250 ya teman-teman. Ya, oke, terus di sini ada Brantianum. Brantianum. Yang tengah-tengah yang gede ini, segerombol ini berapa? Segerombol ini 150. Cukup 150 dulu mahal. Ini tunasnya 1, 2, 3. Itu bisa dipotong-potong ya? Bisa. Oke. Bisa cukup. Jadi banyak ini mah. Oke. Cukup 150. Ini Mas Rizky. Paraiso PD. Oke. Nah, untuk Paraiso PD segede gini berapa? Ini udah ada tunasnya juga nih. Sekarang mah udah berapa? Murah sih. Gak potong. Paling ini 500. Cukup 500 ya, sudah segede gini ya, sudah ada tunasnya juga ya. Tunasnya dua nih. Udah bisa dipisah ini, satu. Sama ini bisa dipisah. Oke. Ini kan tunas, ini tunas. Ini udah terpisah juga. Oke. Udah tinggal dipisah. Pisah aja ya. Karena sudah akarnya sudah banyak. Sudah menyendiri hitungannya akarnya. Oke, ini ada Melano Nero. Loh, dia agak tinggi ya teman-teman. Untuk Nero berapa Mas Rizky? Neronya ini paling kena 3,5. Kalau yang kecil gini berapa Mas Rizky? Melano yang biasa kecil itu paling ke 50. Ya Tuhan, ambil sama Mas Rizky. Seberapa? Nero ya ini kan? Ini yang biasa kalau ini. Ini bukan Nero? Bukan ini. Ini nggak hitam gitu ya memang ya? Beda ya sama yang tadi ya? Beda. Iya. Ini berapa ini tadi?
150. Nah, teman-teman, ini ada yang 1 2 3 4 5 daun. 5 daun cukup 150 loh kan. Nanti kalau di online harganya sama, Mas Rizky? Sama aja. Sama ya, plus ongkir ya, teman-teman. Oke. Kalau yang gede gini, Mas Rizky, ini dideketin aja. Nih. Jangan. Ini dah, kameranya jadi dekat. Oke, ini berapa? Sama aja ini. Sama ya, tinggal pilih ya. Teman-teman, ini ada Sotiro ya. Oke, ini Sotiro. Ini atasnya mutasi ini. Oh, iya, tah. Coba lihat Mas Rizky. Ke atasnya mutasi. Kalau yang ini sih gosong, kalau yang ini kepanasan. Kalau ini warnanya ada kuningnya ya. Parigata. Tuh, mutasi ini. Ini di harga berapa segini Mas Rizky? Segini harganya 400. 400.000 ya. Terus ini ada Peru Kosum. Peru Kosum. Peru Kosum berapa Mas Rizky? Ini 300. Cukup 300.000 ya. Sudah seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6. 6 daun. Sudah mau 7 daun. Mau 7. Oke. Terus ini sama ya, Brantianum ya. Brantianum. Berapa Mas Rizky yang ini? Kalau yang ini mah paling 100. Ya ampun. Brantianum cuma 100.000 loh sekarang. Ini udah ada tunas nih, 1 2 nih. Oh iya. Cuman ini mah cuma satu cabang. Cuma kalau satu yang ya. Itu kan banyak gerombol. Terus ini ke kuping gajah. Kuping gajah tarantula. Tarantula berapa? Ini 125 sekarang. Cukup 125. Ini iya. Sama. Sama ini 123 sama. Ya, gitu ya. Oke, terus ini ada masih di Epifar. Epifar yang ini berapa? Oh, yang ini mah 125. Beda ya, tadi 50, ini 125 karena ini daunnya gede. Dan ini mau siap pecah. Oke. Udah mau siap pecah sama ini kan warnanya juga anu ya, beda ya, menornya ya. Oke. Terus ini ada apa? Lupinum, lupinum ya. Lupinum berapa manisnya? Lupinum ini 100. Ya, cukup 100.000 ya segede gini ya. Terus ini burlemak ini. Parigata. Parigata yang daun gede ini. Beda ya sama yang daun kecil ya. Memang beda jenis ya Mas Rizky ya. Beda jenis. Oke, yang daun besar ini berapa Mas Rizky? Yang daun besar ini harganya 300. Cukup 300.000 dia sudah banyak untuk daunnya. Kalau yang ini masih besar apa kecil? Ini kecil. Yang ini berapa? Yang kecil ini 125. Cukup 125. Oke, ini yang parasol. Parasol itu serat-seratnya kelihatan ya. Terus pendek ya. Nah, ini beda lagi. Ini yang apa Mas Rizky? Ini longi loba ini. Longi loba. Nih, tuh. Dia juga nggak bisa panjang ya Mas Rizky ya. Jenisnya longi loba. Beda sama Amazon ya. Beda lagi sama Amazon. Amazon beda. Yang mana? Parasol? Parasol 150. Kalau parasol masih lumayan harganya. Oke, ini udah mau 3 daun. Terus ini apa ya? Ini desleri. Desleri. Berapa Mas Rizky? Desleri harganya ukuran segini 250. 250 ya desleri ya. Ya warnanya gelap ya. Ini apa nih? Ini mangkok nih. Mangkok. Ini beda ya jenisnya ya Mas. Sama ini. Ini sama. Sama ya jenisnya. Oke, untuk mangkok berapa? Kalau mangkok ini cuma 250. Oh, seperti berapa Mas Rizky diambil Mas Rizky? Cuman 250 ya. 3 4 5 6 7. 7 daunan, 7 lebih dah. Cukup 150. Ini apa? Ini Antarium Tarantula Hybrid. Oh, beda lagi sama yang jenis ini. Beda lagi jenisnya. Oh, yang hybrid ya. Ini kenapa Mas Rizky? Sakit ya dia? Ini klorofil iya, Oh, iya. Tinggal potong aja ya. Nanti ini yang daun yang baru kan enggak ini, enggak sakit. Nah, ini berapa nih? Kalau yang hybrid gini 3,5. 350 dia sudah besar ya. Oke. Terus ini ada black lipstick yang jumbo. Jumbo. Nah, ini berapa nih? Gerombol ini. Yang jumbo gini harganya 400. 400.000. Kalau yang ini Orbi berapa? Kalau Orbi sama sih 400-an. 400 ya besar daunnya ya, teman-teman. Ini apa? Rotun. Rotun. Rotun segede gini. Rotun segede gini masih lumayan harganya 600. 600 memang ya. Rotun memang sangat mahal. Ini apa?
Ini apa namanya? Ini Pasciata. Pasciata ya? Berapa ini? Pasciata 3,5. 350, menggerombol juga. Yang ini? Yang ini Angela nih. Angela. Ini ada dua loh, Pak. Dua ya? Iya, dua tanaman ya, satu pot ya? Iya, dua tanaman. Ini Calathea Angela berapa? Angela 3,5. 350 dia sudah banyak ya untuk daunnya. Siapa ya? Ini Medallion. Medallion menggerombol teman-teman. Tuh. Medallion segini harganya 400.000. 400.000. Ini ada? Ini Janbol. Varigata ya? Varigata lokal. Lokal ya. Berapa ini? Itu harganya 300. Ini ada Philodendron Green Princess ya. Ini satu pohon. Satu pot ada 3 pohon ya. Ini berapa, Mas Rizky? Ini harganya 750. Nah, ini sudah gede ya. Loh. Cukup 750. Terus yang ini apa, Mas Rizky? Ini Rajoko. Rajokongo. Nah, dia juga sudah gede sekali. Ini berapa? Kalau ini 500, kalau ini 2 pohon. 2 pohon ya, satu pot ya. Satu potnya 2 pohon. Cukup 500.000, teman-teman. Ini ada di Fonbasia ya. Kalau ini mah 2,5 kali. Cukup 250 ya. Ini sektoral soalnya. Sektoral tapi apa? Tapi sektoral jadi sebelah-sebelah gitu. Oh, gitu. Heeh, jadi gitu. Sebelah sini Varigata, ntar sebelah sononya hijau. Ditarik. Ya, Masya Allah. Gede lo ini. Jan, iki daun berapa, Mas Rizky? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 daun. 10 daun dan dia gede-gede. Ini dihargai berapa tadi, Mas Rizky? Dihargai 350. Terus, ini ada lagi nih. Ini, Mas Rizky. Glorious itu. Glorious. Untuk Glorious ini berapa daun ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besar ya teman-teman ini daunnya. Daun barunya. Gede ini. Ini berapa nih? Ini 5,5. 550. Ini Philo Melody. Melody. Melody berapa? Ini 350. Cukup 350 ya. Segede gini loh. Ini recommended ya teman-teman. Ini apa? Ini Florida Ghost Mint. Mint berapa? Ini harganya kena 400-an. Segede gini cukup 400.000 ya? Satu, dua, tiga pohon disatuin. Iya bagus ini. Ini berapa nih? Ini kena 3,5. Cukup 350? Iya. Cukup 350 teman-teman. Oh. Ini sudah terusnya loh gede ini. Ini bikin sendiri loh. Iya bikin sendiri. Kan kalau jual nggak ada itu. Terus ini Mas Rizky. Ini Sente. Sente Varigata. Iya. Berapa nih? Sente Varigata 350. Cukup 350. Ini ada Famiferum. Famiferum berapa? Kalau 200-an. Sudah gede ya? Cukup 200.000 ya? Iya. Gede gini loh. Nah ini tinggal pilih ya teman-teman. Hoya berapa? Hoya Tricolor 50-an itu. Cukup 50.000. Ini apel bukan ya? Apel ya. Oke, apel tapi yang merah. Ini apel Super Red Giant. Super Red Giant ya. Berapa ini? Iya jenisnya. Ini harganya 350-an. Ini masih mahal memang ya? Iya. Bagus coraknya. Apel masih lumayan. Oke, terus ini? Ini juga apel. Ini beda enggak? Ini jenisnya yang mawar mortal. Bentuknya ya lucu ya, mawar mortal. Iya, jenisnya. Tuh bagus tuh bentuknya, teman-teman. Ini dua cabang udah bisa dicangkok. Kalau puring itu sebenarnya cangkok apa cuma stek aja? Cangkok, harus cangkok ya. Kalau puring yang murah-murah itu stek aja hidup ya. Iya. Takutnya mati. Ini mahal soalnya. Ini berapa nih? Yang ini enggak. Ini 600. 600, Masya Allah. Terus ini ada supler. Supler. Seger ya supler. Satu pot coba lihat Mas Rizky seberapa banyak Mas Rizky? Ini gerombol gini. Oh ya gede. Ini berapa nih? Suplernya 35-an. Cukup 35 sudah menggerombol gitu ya? Iya. Oke. Kuping gajah itu 125. 125. Dia sudah menggerombol nih harganya cukup 125. Lebih banyak isinya. Terus kuping gajah yang biasa kan. Ini ada Skindapsus ya? Skindapsus. Ini berapa? Ruby Moonlight. Harganya 25.000. Yang ini ya? 25? 25. Ini apa namanya? Ini Skindapsus juga silver. Silver berapa? Yang silver 20. Tapi daunnya gede loh ini Mas Rizky ya. Besar teman-teman daunnya. Terus ada yang pot diameter 25-nya harganya 35. Ini karena menggerombol. Ini panjang. Ya ampun, 35 ya.
Tinggal pajang aja ya. Terus ini marble ya. Marble Queen. Marble Queen. Enjoy. Berapa Marble Queen? Kalau Marble Queen 25. 25 Enjoy? Enjoy 20. Ini sudah banyak ya isinya ya. Loh, segini teman-teman cukup 20.000 ya. Oh. Jadi rimbun-rimbun ya Mas Rizky ya. Iya, terus iki apa Mas Rizky? Oh, ini masuknya ke jenis bromel dia. Oh, ini masuk bromel ya? Heeh. Ini berapa ini satu pot? Loh, satu pot segini banyak. Satu potnya 50 ya, gitu. Cukup 50.000 ya. Udah banyak. Ini potong tancap bisa enggak? Bisa. Bisa ya, mudah ya, memperbanyak banyak ya. Oke. Okay. Terus ini ada IP ya? IP. IP berapa? IP ini 25. Ah, cukup 25.000. Terus ini ada tisu? Kalau ada tisu ini 35-an. 35. Ini apa ya Mas Rizky? Ini Ornata yang lokal. Ini Bella ya? Berapa nih Bella? Kalau Bella gini 50. 50, sudah banyak. Ini lokal ya? Ornata lokal berapa? Ornata lokal sama 50. 50 ya, dia udah gede ya? Itu sudah rimbun yang itu. Terus ini sama? Ini sama. Oke Mas Rizky, terima kasih atas waktunya ya Mas Rizky ya. Iya. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Berkah dan barokah ya Mas Rizky. Dan mudah-mudahan ramai lagi ya. Amin. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah inspirasi untuk belanja tanaman hias. Oke, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.